Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam buat kalian yang sedang menonton video ini. Kembali malam ini, karena memang saya buat video ini malam gitu ya, saya akan berbagi tips mengenai WhatsApp. Oke, teman-teman, sebelumnya silahkan subscribe channel Android Edukasi. Dan jangan lupa icon loncengnya, jangan lupa diklik biar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru ketika channel Android Edukasi mengupload video terbaru. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Nah, langsung saja, sekarang yang akan saya bahas adalah Delta Yo WhatsApp. Delta Yo WhatsApp. Nah, Delta Yo WhatsApp sekarang ada pembaruan lagi nih teman-teman ya. Ini teman-teman ya, di sini. Ini Delta Yo WhatsApp yang saya pakai, dan ketika saya masuk langsung ada pembaruan. Perbarui, seperti itu gitu. Tapi saya batalkan saja karena memang saya sudah mendapatkan pembaruannya. Ini di file manager handphone saya sudah saya pasang, sudah saya simpan gitu. Nah, ini Delta Yo WhatsApp sekarang versinya V3.7.1 fix gitu ya, atau udah sempurna lah gitu. Ini com.yo WhatsApp-nya, kemudian ini com.whatsapp-nya atau yang unclone-nya, dan ini com.delta. Nah, sekarang saya akan coba update karena memang yang saya pasang yang packaging clone atau com.yo WhatsApp, saya coba timpa yang ini. Saya coba install. Ini updatean terbaru, teman-teman. Jadi kalau misalnya Delta Yo WhatsApp teman-teman meminta update, updatean terbarunya ini. Karena ini saya buat video ini tanggal 28 malam hari, dan ini updateannya baru muncul di handphone saya tadi sore. Artinya ini yang paling baru, dan ini aplikasi terpasang, terinstall, dan sudah berhasil. Sekarang coba kita buka. Ini saya coba masuk ke setelan. Lalu lihat di paling bawah, nah ini, kita sudah versi terbaru ini, V3.7.1 gitu ya. Kemarin itu V3.7.1 extended namanya gitu, V3.7.0 extended atau perpanjangannya gitu. Nah, sekarang sudah fix, sudah paling update 3.7.1 ini, dan dia sudah mengikuti yang terbarunya gitu. Ini versi dari Delta Yo WhatsApp. Buat kalian pecinta Delta Yo WhatsApp, atau kalian yang sudah memasang Delta Yo WhatsApp, pasti ada updatean terbaru versi ini gitu ya. Nah, kalau ingin updateannya, kalian ambil saja nanti di deskripsi gitu ya, saya simpan di Google Drive, ambil saja linknya, download dan pasang. Kalau yang sudah memasang, ditimpa saja sesuai dengan packagingnya masing-masing ya. Tapi kalau misalnya belum memasang sama sekali, tinggal download saja lalu pasang. Jangan lupa kalau kalian mau masang yang unclone atau yang com.whatsapp, kalian hapus terlebih dahulu WhatsApp yang ada di Play Store, baru kalian pasang yang com.whatsapp-nya. Karena unclone itu bersatu dengan WA aslinya gitu ya, dengan WhatsApp aslinya. Jadi harus dihapus dulu baru dipasang gitu. Nah, untuk yang clone-nya itu bisa dipasang berdampingan. Misalnya WhatsApp 1, WhatsApp 2, WhatsApp 3 itu bisa clone semua gitu. Bahkan teman-teman bisa lihat di sini di handphone saya ini. Ini isinya WhatsApp semua, dan ini WhatsApp semua, lalu ini juga WhatsApp. Jadi ada banyak sekali WhatsApp, walaupun memang belum saya registrasi, tetapi terpasang di handphone saya gitu. Nah, itu tips hari ini, sederhana, mudah buat kalian, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di-share saja, di-share ke teman-temannya. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Kalau suka dengan video ini, di-like. Kalau tidak suka, di dislike saja. Tidak perlu berkomentar yang tidak baik gitu ya. Kita saling support saja. Gitu. Jangan lupa di subscribe. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.